apa terlarai pula ni kan. Okey, assalamualaikum dan selamat malam semua. Selamat datang ke channel Jari R25. Wah, motor dalam rumah pula. Luar hujan, so aku tak paksa bawa motor ke dalam. So hari ni aku nak tukar ni master pump. Currently aku pakai RCB. Ini adalah 14mm yang aku pakai sebelum ni. Tapi oleh kerana aku dah tukar ini dia kaliper 4 port, 4 piston. Jadi master pump tu tak berapa nak work sangat lah. Dia memerlukan orang kata banyak ruang lah untuk dia tekan brake ni. Boleh tu boleh, tapi sebenarnya agak bahaya sikit lah. So master pump ni bukan tak boleh pakai, boleh pakai. Cuma lagi sesuai kalau kita pakai master pump yang lebih besar. Ini 14mm, ini 17. So ini dia nama Adeline. Aku pernah beli lama dah, aku beli ni tak pasang-pasang ni. Sebab aku tak tahu nak pasang kat mana. Mula-mula 25, tapi aku ingat Adeline ni akan pasang kat RFS. Sebab yelah, dah pasang 4 port kan. So ini RCB ni aku pasang kat R25 lah. Tukar. So jom kita pasang. Kalau tengok video aku sebelum ni, memang aku pasang 14mm sebab sebelum ni pakai 2 piston. That's why lah. Sebab pakai 2 piston kaliper, boleh kekalkan pakai stock ataupun 14mm ni. Nak kena buka ni size 12. Okay, kita dah buka. Oh, dah siap mark dah kat sini. Pasang lah yang baru punya master pump. So make sure ni mengadap atas. Sebab sini untuk bracket, untuk side mirror. Kita jangan ketatkan dulu. Kena dengan warna hitam lah. Tak tahu lah, ini harap-harap tak ada modification dekat cover set lah. Sebab sebelum ni pun dah potong sasiak cover set. Harap-harap sama lah. Okay, biarkan dia. Lepas ni kita nak pasang ni pula, steel braided pula. Master pump RCB ni bagus sebenarnya. Memang berkualiti lah. Sekejap, aku rasa kena tadah. Kena tadah something, plastik ke apa. Hati-hati dengan minyak brake. Sebab minyak brake mesti ada lagi dalam. Pak ada tu, ada steel minyak brake mesti ada dalam steel braided tu. Okay, so kita akan terus pasang dekat hose dekat sini. Iya, hati-hati. Allah. Kalau ada yang pelik kan, kena apa, wayar sensor brake tu untuk brake punya, orang kata soket brake lah. Tapi aku tak pasang, cause sebabnya dia dah makan sangat cover set. So tekan brake depan memang tak ada lampu brake lah. So hanya bergantung pada brake belakang je lah. That's why aku tak nak ketatkan lagi. Ni lah benda-benda macam ni. Tapi sekarang ni still tak ketatkan lagi, biar dulu. Okay, kita dah siap pasang master pump. So kita akan pasang balik cover set secara perlahan. Nak tengok balik ni buka, takut dia makan cover set tu yang dah kacau tu. Okay, rasanya okay kot. Cuma lubang tak sama dah. Kena samakan lubang. Kita try dulu. Okay, yang belakang, cover set belakang ni okay. Yang depan kita try juga. Kena try juga. Nak tak nak kena, kena try. Kalau tidak habis kena modi. Okay, kita dah siap bleeding semua. So kita dah try cover set belakang, boleh masuk. Lepas aku dah siap bleeding lah. Memang padu lah tu punya break. Sikit je tak boleh dapat. Baru sesuai dengan punya popot dia kan. Sikit je. Memang sesedap rasa lah punya. Satu jari je dah okay. Barulah kita ini kan dia dah makan upgrade lah. Bila pakai 4 port, benda ni memang kena upgrade. 17mm aku pun 19mm. Tapi 17mm pun dah okey lah. Memang sedap lah. So, kita dah siap bleeding semua. So, jom kita pasang balik cover set. Lepas tu kita akan review lah benda ni lah. Braking dia okey ke tak. Okay, jom kita pasang cover set. Okay, kita test kita punya
Master pump break. Okey ke tak? Oi 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 oi. Ah, time ni kena break. Okey, sikit je dah gigit dah. Sikit je dah gigit. Kau dah bagi signal. Dia terasa beza dengan 14mm dengan 17mm ni. Yang RCB yang aku pakai sebelum ni, kalau untuk 2 piston memang okay, just nice. Bila kita tarik tu dia tak panjang pun, dia just refill lah dia tarik tu. Tapi bila pakai 4 piston port caliper, bila pakai 14mm dia akan rasa macam tarikan tu jadi panjang untuk capai gigit tu. Untuk gigit dia punya apa, untuk caliper gigit brake disc tu bila pakai 14mm ni. Jadi bila kita pakai 4 port, tak kisahlah je nama apa pun kot. So kita kena upgrade master pump ni daripada sekarang 14mm, dulu 14mm ke 17mm. 17 ni dia okey, dia still boleh tekan, boleh feel lah. Tapi memang sikit je dia punya effort. Kalau tak sebelum ni, jari aku macam ni lah. So memang satu memang bahaya lah kalau kita perlukan satu jarak yang jauh untuk break. So sekarang bila ganti 17, tengok jari aku sikit, nampak? Dua jari je atau satu jari pun dah okey untuk dia gigit. Sebelum ni satu jari juga, tapi jarak jauh. Tu kelebihan dia masa depan besar. Tapi kalau masa depan besar pakai kaliper, kaliper contohnya 17-19mm, pakai dekat dua kali dua port piston kaliper, dia akan jadi pendek gila. Sikit sangat dia punya jarak tu. So memang tak rasa sangat lah feel dia. Memang terlalu sikit. Orang kata keras lah. Memang keras gila lah kalau pakai master pump besar tapi kaliper kecil. Lagi-lagi pakai dua port ataupun satu port lah. So memang orang kata, makcik ni signal kanan tapi masuk kiri. Jadi tu lah perbezaan eh. So kalau korang nak upgrade brake, contoh korang upgrade master pump je, boleh, tak masalah. Tengok korang punya kaliper macam mana. Kalau two piston boleh lah 14mm, RCB 14mm tu boleh. Kalau korang suka kaliper besar 4 port, korang kena pastikan korang kena ada master pump besar juga. Kalau boleh sekali lah package master pump, steel braided, kaliper. Paling best disc lah. Tapi untuk RFS ni disc tak banyak, memang tak ada lah aftermarket punya. So kalau ada disc besar sikit memang best lah. RFS tak ada, ataupun memang kena modi lah. Tu je lah. So sekarang status motor aku, brake depan memang dah upgrade daripada sebelum ni. Brake belakang je lah tak ada sekarang ni. So that's why lah aku kena upgrade brake depan ni, sebab sekarang ni aku banyak pakai brake depan. Ui, durian. Jadi guys, kalau korang nak beli kaliper, kalau korang nak beli master pump ni, korang beli tak kisahlah beli apa, Kosov RFS paling senang lah. Dan paling murah RCS19 lah. Yang kopi ori pun boleh aku rasa. Tapi yang ni memang ori Adeline lah yang pakai sekarang ni. Kalau korang tak nak pakai barang kopi ori, korang beli RCB punya radial, ada 17mm, Forge punya lah. Memang Forge punya, boleh. So barang-barang master pump, kaliper, aku akan share link di bawah. So korang boleh tengok lah kalau korang rasa nak beli ke kan. Aku bagi contoh lah. Tapi memang seronok lah bila pakai brake besar ni. Bukan nak menunjuk ke apa kan, tapi dia rasa lebih, orang kata, manageable lah untuk satu motor tu. Oop, oop, oop. Sedap betul pakai brake ni. Habis aku punya brake pad ni sekarang. Main brake je ni. Brake. Licak agak lah. Cuma sendok dah. Special satu. Special satu sendok.